Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kling Lele Di video kali ini saya lagi berkunjung ke sahabat kita Yang mana ini sebenarnya saya sudah janji tadi jam 4 Karena sayahnya yang ada gangguan Ada tamu ke rumah Terus sampai jam 5 Saya baru ada waktu ke sini Dan orangnya tadi telepon dia Balik dulu karena mau ada keperluan lah di rumah. Dan selepas maghrib, uh, beliau mau kesini lagi. Jadi saya nunggu sampai maghrib di sini. Oke, okay, sebelum maghrib saya punya waktu kurang lebih setengah jam. Jadi saya berpikir, oke, okay, saya mau bikin konten aja. Sekalian ngenalin uh, yaitu sahabat kita yang baru sekali memulai dan kurang lebih baru buka dua bulan lah. Uh, jadi makanya saya belum belum apa namanya belum berani memunculkan kalau memunculkan istilahnya memunculkan karena beliau pun nggak mau sebenarnya karena masih baru banget malu dia bilang belum berhasil lah tapi nggak apa-apa ini kan kita proses belajar nih ya. Setidaknya bagi yang baru, baru yang lain, yang baru mau memulai, setidaknya ada inspirasi lah. Nah ini baru dua bulan eh, dia berhasil, ya, katakan berhasil lah. Eh, contoh nih, kita memijahkan, setelah itu menetas, kita kasih makan, terus sampai ukuran 45 cm, nah, berarti kan sudah mendekati berhasil seperti itu. Meskipun belum, belum. Tapi okelah okay kita lihat dulu ini adalah salah satu bangunan bekas gedung walet Yang sudah runtuh lah atapnya sebagian sudah runtuh dan kosong Maka dari itu kebetulan sahabat kita ya sedikit mau memanfaatkan Jadi kita manfaatkanlah lantai yang bawah untuk pemijahan dan ada beberapa bak juga yang di luar karena setelah kita pijahkan di dalam di dalam gedung lah kita pijahkan usia 2-3 minggu rata-rata nah 3 minggu lah 3 minggu kita pindah keluar supaya terkena sinar matahari supaya agak sedikit cepat lah seperti itu makanya atapnya pun belum selesai tapi nggak apa-apa kita langsung isi saja atap sambil jalan karena Atap bagi saya itu Apa namanya Penyempurnaan Kalau dianggap penting Bagi saya sebenarnya agak penting Enggak Tapi untuk sempurna nah Kita pakai atap lah Supaya Apalagi ini kan mendekati cuaca hujan nih Ini sudah ada hujan dua kali Mananya berarti mendekati musim hujan Jadi Kita harus jaga-jaga lah Jaga curah hujan Supaya tidak terlalu lebat Begitu Dan nantinya Kalau misalkan kita mempunyai jonggolan kalau bahasa pemijahan itu ada jonggolan biasanya dari 100.000 kadang-kadang ada 5 ribu yang besarnya enggak karuan terlalu besar makanya ini kita gali untuk bak kita yang jonggolan kita besarkanlah karena dijual pun e, tidak lumayan karena sedikit tapi kalaupun ada yang mau beli kita jual sebenarnya kita mau jual semua memang ini khusus e, pembenihan Segmen pembenihan Dikarenakan biasanya nanggung Kalau jongkolan kan 1000, 2000, 3000 gitu Makanya kita besarkan Kalau nggak ada yang beli Kalau ada yang beli kita jual Dan selain daripada budidaya lele Di sebelah kiri saya sahabat bisa lihat Nah ini ada gedang kalifornia Ada pepaya Ini ada pepaya nggak banyak lah tapi uh, lumayan sebelah sana pun sahabat bisa lihat ada cabai juga Nah kita jalan-jalan orangnya lagi pulang dulu ke rumah kita jalan-jalan nah di sini banyak tanaman tadi pepaya di belak, di depan saya sana ada pepaya ini ada eh, cabai cabainya pun sudah tiga kali panen ini cukup cukup lebat lah buahnya sahabat bisa lihat sebelah sini ah Sebelah sana pun memang sedikit-sedikit nggak -sedikit, banyak lah. Oke, ini cabai, terus ke sana lagi sedikit ada terong. Ah, kalau kelihatan nah, ada terong sedikit. Sana lagi ada jagung, jagung manis. Terus ada kacang panjang, ada pria juga baru tumbuh. Oke, jadi begini. Ini lebih memanfaatkan lahan yang ada lah. Karena lahan ini lumayan kosong, jadi oke. Beliau manfaatkan seperti itu Dan kenapa tidak banyak? Karena begini Kalau sedikit kan Kebetulan kita ada tiga pasar yang dekat Jadi kalau cabai baru satu karung Atau 30-40 kilo Gampang jualnya gitu Kalau banyak sekali mah ya mudah Dikirim ke kota pun bisa Tapi kan kalau misalkan 2-30 kilo Kadang-kadang diketeng gak habis Seperti itu Jadi dijual ke pasar pun gak susah seperti itu, karena apalagi sekarang nih cabai lagi mahal sekarang. Jadi kebetulan lah, makanya ada yang masa kemarin baru berapa persen dia ambil panen gitu. Ini sudah petikan e, ketiga, dan panen lagi mungkin yang keempat. Ini baru-baru tadi pagi, ini panen tadi pagi. Nah, oke, okay. tadi pagi panen, dan mungkin satu minggu lagi panen lagi. Oke kita lihat ikannya yang sudah di luar karena yang saya bilang tadi yang tidak yang tiga minggu ada di luar jadi kita lihat ah ini sahabat bisa lihat ini baknya satu meter satu meter dan <Nash -nis> sahabat bisa lihat ini ikannya aduh Hahaha <Whew> Ini yang ini yang agak sedikit besar, ini sudah besar ini, ini sudah uh, 78, 6778 lah yang itu, yang itu 6778, dan yang ini saya mau lihat, yang ini ukuran berapa, nah ini ukuran 56, oke, okay. dan ini, oh ini mau naikin indukan lagi, ini mau naikin indukan lagi, mau mijahin lagi. Karena di dalam sudah penuh Jadi oke okay, kita lihat yang ini Ini ukuran berapa kita lihat Wow Ini lelenya lele banyak yang bule sahabat Nah Tapi ini padat ini Ini satu bak ini ada 20 ribuan lah 20 ribu ekor ada yang ini Ini lepas grading baru satu minggu Nah Tapi ini banyak yang bule banyak orang bilang katanya albino hmm, dan kebetulan ceritanya begini. E, beliau ini kan baru, belum punya indukan lah. Jadi indukannya cari sana, cari sini, pinjam sana, pinjam sini. Adalah yang ngasih itu e, jantan albino. Jadi dipijahkan lah anaknya, 50% jadinya begini. Jadi albino anaknya. E, tapi ini hanya satu pemijahan saja yang begini. Oke ini udah cukup besar sahabat ini 45 nah, ini ukuran 45 nah, dan jinak Oke ada adik yang ini ukurannya ukuran 23 tadi 45 dan ini yang satunya ukuran 23 nah, sahabat bisa lihat nah ini ukuran 23 kalau banyaknya samalah ini adiknya gradingan yang kedua masih satu indukan dengan yang tadi. Jadi ini baru satu kali grading. Ini yang dua tiga dan yang satu duanya pun ada sebelah sini. Oke, kita lihat lagi yang satu dua. Aduh 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 aduh. aduh, aduh. Ini penataannya belum belum maksimal, sahabat. Maklum, maklum ini pemula jadi penataannya belum maksimal. Nah ini. Ini masih satu dua senti masih kecil. Nah, dan sebenarnya ini tadi udah dikasih makan, udah jam 4 tadi dia bilang sebelum dia balik. Ah, tapi masih kelihatan mungkin. Oke, kameramen kelihatan? Oke, ini masih satu induk dan ini yang satu dua senti. Dan bagi saya ini cukup luar biasa untuk seorang pemula. Oke sahabat kita masuk ke dalam ada apa saja di dalam Seperti apa jadi kita lihat karena nih ini yang yang bikin uh, apa namanya lain dengan yang lain beliau ini baru nih pemula pemula betul-betul pemula lah baru-baru mulai tapi beliau ini nggak menggunakan cacing sutra masalahnya Nah, jadi kita menggunakan alternatif. Terus alasannya kenapa? Alasannya karena jauh dan mahal. Seperti itu. Transportasinya dari sini kalau kita mau beli cacing sutra itu tiga jam lebihan lah. Tiga jam lebihan. Jadi cukup melelahkan. Jadi cukup melelahkan. Belum lagi kadang-kadang nih kalau kita ada gangguan betus ban lah inilah itulah kadang-kadang sampai sini cacingnya mati seperti itu jadi kita berusaha cari alternatif dan alhamdulillah sudah menemukan alternatifnya meskipun memang ada pakarnya lah, pakar pakan alternatif. Bukan bukan beliau yang 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 bikin, tapi ada sahabat saya yang lain yang mengarahkan, "Oke, okay, kamu coba pakai ini." Seperti itu. Seperti apa pakannya? Sebenarnya sudah ada jualan tapi saya belum tahu lagi sistem jualannya seperti apa, ataupun seperti apa jualannya. Saya pun belum pasti lagi apakah offline saja ataupun offline terus online juga. Dan karena saya belum ada pesan dari produsen-produsen pakan itu, jadi saya belum berani mempromosikan seperti itu. Dan kalaupun mereka mau dipromosikan, insya Allah saya pun bantu promosikan. Karena ini ada kebaikan juga. Untuk petani-petani pemijahan lele yang merasa kesulitan cacing seperti itu, pasti akan terbantu. Oke, kita masuk ke dalam. Ah, Oke okay, sahabat, ini mungkin agak sedikit gelap, tapi saya minta dimaklumi. Yang namanya juga di dalam bangunan, bangunan sarang walet. Tapi sahabat bisa lihat, ah, baknya seperti ini. Ada berapa bak? Oke, okay, saya mau hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, termasuk bak yang kecil. 13 termasuk indukan. Oke. Okay. Yang pertama kita lihat ini dulu. Kelihatan atau enggak ini, sahabat? Karena ini memang betul-betul masih kecil. Ini masih kecil. Ah, sahabat bisa lihat, ini kayak enggak ada ikannya. Tapi oke, okay, kameramen boleh di-zoom. Itu di dalam kelihatan enggak? Nah, kita enggak pakai cacing. Kita enggak pakai cacing, tapi kita menggunakan pakan Khusus, nah, nanti saya mau ambil pakannya. Ah, nah, sahabat bisa lihat, nah, lari itu, lari, lari. Oke, kita menggunakan ini. Apa formulanya? Dan ini hebatnya, dijatuhkan ke air itu enggak hancur. Sahabat, tuh, dia masih utuh seperti itu, enggak mau hancur. Dia enggak mencemari pada air. Oke. Ini ada berapa bak yang baru menetas kemarin? Ini baru 3 hari lah kurang lebih. 1 2 3 4 5 6 7 Semualah. Semua ini, semua ini baru kemarin. Baru 3 hari sama hari ini. Ini pun sama juga. Nah. Dan ah ini sahabat. Ini indukannya. Nanti saya kasih makan dia mau atau enggak nih indukannya. Oke. Dan pakan indukan pun beliau buat sendiri ah. Ini lain, lain dengan pakan pabrikan tuh. Ini butirannya lain. Ini buatan sendiri lah. Ini enggak beli pakan dari pabrikan enggak. Ini buatan sendiri. <laughs> Segitu mudah sahabat. <laughs> ini bak indukan cuman satu meter. Ini, ini satu meter. Kesini satu meter dua puluh eh, atasnya, tapi agak miring sedikit. Jadi bisa dikatakan satu meter lah, satu kubik lah air, satu kubik air. Tapi isinya lima puluh ekor lebih indukan dan indukannya besar-besar. Ada yang 5 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 8 kilo. Cukup besar. Oke, saya mau cuci tangan dulu. Oke, sebagai kesimpulan, ini saya hanya memperkenalkan bahwa di daerah yang katanya sulit cacing, kita bisa di daerah yang katanya sulit air, kita bisa dalam artian, kita berupaya, lah. Kita berupaya, cari tahu gimana caranya, dan alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Dan ini pun salah satunya. Ini baru dua kali, peneb apa namanya, dua kali pemijahan dengan yang ini. Yang tadi, sahabat sudah lihat yang di luar itu, yang pemijahan yang pertama. Karena yang saya bilang tadi, ini kan baru dua bulan nih beliau, dari mulai dua bulan pertama sekali. Jadi, alhamdulillah. Yang pertama, beliau sudah keluarkan, dan yang tadi sudah dikeluarkan, kita memijahkan lagi yang baru lagi. Ini baru beberapa hari menetas, dan mungkin ini satu bulan atau tiga minggu ini akan pindah ke luar lagi. Tapi yang di luar nanti, kalau sudah diangkat, dijual seperti itu. Dan uh, insya Allah, nanti saya yang angkat, saya yang menjualkan, insya Allah. Jadi, mungkin beberapa hari lagi, lah, beberapa hari lagi yang di luar saya angkut ke rumah saya, dan mungkin sahabat nanti e, bisa lihat di konten, mungkin di konten member, tapi karena saya pakai untuk e, pelatihan member seperti itu, karena ikannya pun, kalau untuk dijual komersil biasa, sebenarnya ikan yang albino itu di sini, lele yang albino. Kurang-kurang laku, kurang-kurang banyak peminat seperti itu, tapi ada di beberapa kabupaten yang mau albino juga seperti itu. Sebenarnya kalau kita tahu marketnya nggak nggak susah. Oke, untuk yang baru memulai e, silahkan dicoba, silahkan memulai, dan kita bisa belajar sama-sama. Dan untuk yang sudah berjalan, oke tetap semangat, kita mempertahankan eksistensi budidaya lele itu sebenarnya menguntungkan kalau kita tahu caranya. Oke, dan untuk yang sudah memulai dan pemula seperti ini, kita dukung, kita support sama-sama, kita doakan mudah-mudahan semuanya eh, uh, bisa berhasil seperti itu. Termasuk yang belum mulai, yang baru memulai, dan yang sudah sukses, semuanya kita bersatu. Insya Allah kita bisa. Oke, okay, saya pikir untuk ulasan video kali ini cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.